Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Cien Suherman. Kebetulan saya di Nasdem sebagai ketua DPC Gede Bage. Hari ini saya membawa teman-teman dari komunitas Lintas Pemuda, yang mana adik-adik kita itu tertarik dengan apa yang dinamakan Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Maja. Saya mewakili komunitas-komunitas kreatif di Kota Bandung, mungkin beberapa komunitas kreatif di Kota Bandung, masih bersama saya. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Ardian Edoisan, perwakilan dari Lintas Pemuda Kota Bandung dari Divisi e-sport, mewakili dari Pemuda Daerah Kota Bandung. Ucapan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada pemuda-pemuda Kota Bandung yang ingin bersilaturahmi ke Sekretariat Nasdem di Kota Bandung. Tentunya hal ini sangat baik sekali bagi kaum muda untuk bisa mengetahui bagaimana politik yang sebenarnya yang ada di Partai Nasdem dalam gerakan restorasi Indonesia. Pada malam hari ini, alhamdulillah saya bisa bergabung ke Partai Nasdem, bisa berkunjung juga ke Sekretariat Partai Nasdem Kota Bandung. Alhamdulillah, ketuanya welcome banget, itu ketuanya asik banget gitu ya, Kang ya. Ketua dari Partai Nasdem ini sendiri yang cukup baik, humble, asik juga ngobrol buat diajak sharing-sharing atas hobi-hobi pemuda, menyalurkan kegiatan-kegiatan pemuda ke depannya. Saya mencoba untuk mengajak mereka, para pemuda, untuk ikut bergabung di Partai Nasdem agar mereka melek dalam berpolitik. Tentunya pemuda adalah satu aset bagi kita semua, tidak hanya di organisasi-organisasi lain, tapi di Partai Nasdem yang kelak pemuda-pemuda ini bisa bermanfaat kepada warga-warga yang ada di sekitarnya. Saya selaku pembina dari mereka sangat mendukung sekali kemauan daripada para adik-adik kita ini untuk bergabung di Partai Nasdem. Terus ketuanya tuh ya welcome lah buat anak muda, terus di sini juga ada kopi shop juga enak-enak buat nongkrong sama anak muda. Tapi di sini bukan hanya untuk mempromosikan Partai Nasdem itu sendiri, kalau saya pribadi sih pingin ngajak yuk komunitas-komunitas kreatif Kota Bandung, siapapun kalian atau di organisasi apapun kalian, ayo mulai sekarang kita aware, kita peduli dengan partai politik, kita berpolitik sebaik mungkin, karena saya sadar pemuda itu pasti akan menjadi penerus bangsa. Gimana teman-teman menyikapi politik, karena politik itu bisa dijalan kayak pisau, orang megang pisau bisa bertahan sebelum berat, bisa dan kita juga sudah siap buat menjalankan yang harusnya kita jalani di partai, dan juga ingin mengajak kawan-kawan muda sekalian yang ada di daerah Kota Bandung buat ikut di politik dengan sisi positifnya yang diambil, supaya bisa lebih berkontribusi buat masyarakat sekitar dan negara. Mudah-mudahan dengan bergabungnya adik-adik dari pemuda-pemuda Lintas Pemuda Kota Bandung ini akan lebih membawa Partai Nasdem di Kota Bandung lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan tentunya lebih bermanfaat untuk masyarakat di Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.